Selamat datang di channel Bukal yes. Favorit warga Indonesia. Hari ini episodenya spesial banget karena spesial. Ini adalah restoran gue sendiri restoran ya. Restoran WS nih. Nogi ya. Nogi. Hari ini kita pengen makan. Makan. Dan tes menu-menunya. Tes menu-menunya. Dan minum juga. Minum juga. Ini sebenarnya spesial dari kita ini sebenarnya awalnya mau jualnya minuman. Ya. Tapi ujungnya jadi makanan ya udahlah. Dan Gary pun ini belum coba penuh ya. Belum pernah coba makanan ininya. Belum pernah. Pernah. Cuman kayak belum yang udah finalnya kan? Udah finalnya belum. Udahlah, kita udah lapar nggak makan dari siang. Yeah. Sekarang kita langsung makan aja. Tadi nungguin lama banget emang. Cuman itu lagi preparation. Emang kita belum buka nih. Dan ini restorannya WS yang masak ini chef hotel chef, ya guys. Juara Asia Tenggara. Ya juara Asia Tenggara dan bekas kerja di hotel. Jadi legit. Udah pasti aman ya. Untuk skill aman dan ini bukanya di Kemang. Di Kemang. Ya, di Kemang. Ya, kita coba aja deh. Namanya Nogi. Nogi ya, di Kemang. Kita cari aja di Google Map. Nih gue mulai dari kita jual juga di sini ada nachos. Nachos. Chicken wing. Ini yang pedas. Yang pedas. Gochujang nih. Gochujang. Ini yang manis. Yang manis. Oke, ini. Ini nasi jando, nasi tete sapi. Nasi tete sapi. Bukan tete Anastasia bukan. Bukan. Tete sapi. Tapi dia ada telur barendo juga. Betul, ada telur barendo juga. Ini ada mie Bangladesh. Mie Bangladesh. Ini boneless chicken, kayak okay. Chicken popcorn pakai saus gitu. Coba deh. Gua dari ayamnya dulu deh. Coba makan dah. Boneless chicken. Laper, Cok. Ayam. Enggak apa-apa lu gesernya. Nah. Ini Bangladesh-nya ada onsen egg-nya ya guys ya. Harganya 20.000 nih Bangladesh ya. 20.000. Ini Bangladesh 20.000. Ini nasi jando ini awalnya tuh sebenarnya dari Bandung, sate jando. Sate jando. Tapi sate dia kan pakai lontong gitu. Tapi ada di Bandung doang. Kali ini lu bikin di nasi. Iya, kita bikin nasi. Ada bumbu kacangnya juga. Bumbu kacang dan telur sambal. Betul. Itu mantap sih. Juga. Ini Bangladesh gua coba. Ini salah satu yang prima donna di sini nasi jando tuh. Enggak. Iya, tenang. Dan di sini pelayanannya cepat banget, ya. Enggak pakai lama. Sampai cepat apa? Anjing udah jadi kayak gini. Makanan kayak gini udah jadi bukan gara-gara gua ownernya, tapi emang ini beneran. Faktanya beneran. Anjir udah jadi. Kan makanannya sesusah itu loh. Gila, nachosnya banyak loh. Ini nachosnya ini pakai sausnya saus dabu-dabu. Gentakan amat. Ini deh. Nah, dan wings kita tuh gede-gede tuh. Ya. Yeah. Harganya 36K. Bisa disandingin sama Holy Wings di seberang sini. Kita literally bertepatan dengan Holy Wings, seberangnya Holy Wings. Tai Holy Wings. Ini kalahin chicken wing kita ya. Enggak, dia enggak tai. Ah, sorry. Kalau ini nggak tahi. Kalau ini nggak tahi, sorry. Kita yang tahi, tapi makanan ini nggak. Enak loh. Ini enak loh. Chicken wing gue coba, ini yang manis nih ya. Kok manis ya ini? Ini gue suka makan yang manis atau yang gurih, Ger? Gurih. Ini gede-gede sih ayamnya, ya. Mantep. Jando.
Di sini enggak ada makanan Jepang ya. Tinggal kita kasih nori. Oh, konsepnya emang Jepang. Jepang, depan juga Jepang. Cuman makanannya mancanegara. Yang disesuaikan dengan lidah-lidah orang sini. Ini nachos dabu-dabu, ini Bangladesh. Konsepnya aja. Nah, di sini sebenarnya kita buat tempat nongkrong sih. Awalnya kita jual arak juga sini. Nogi tuh singkatannya apa Nogi? Nongkrong sampai pagi. Nongkrong sampai pagi. Tempat nongkrong ya. Nongkrong bukanya juga dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Gitu. Jadi bisa banget kalau misalnya pada mau mabok murah ke sini baru ke Holy Wings. Nah, maboknya di sini dulu lebih murah. Mabok udah pasti. Yeah. Gimana ya? Ini sujang. Mantep, Jim. Gede-gede. Isinya 6. Ini gede banget. Menurut gua chicken wingnya kalau ada saus secara lagi ya. Boleh sih. Enggak tahu saus apa yang cocok. Keju ini gitu. Ada keju aja. Ada saus keju ini atau ada saus barbecue gitu. Boleh. Yang standar aja standar. Nachosnya isinya daging juga ini. Ini cincang. Nachosnya harganya 30.000. 28. 28. Jadi ada daging cincang, terus ada dabu-dabu sausnya dan ada keju. Enak. Murah lagi. Ini minum-minumannya nih. Ada dua ya. Kimochi. Cuma ara-ara. Ini apel, ini leci. Tapi gua lebih cenderung ke lebih suka apel pribadi ya. Nah, gua enggak terlalu lebih. Soalnya kalau yang leci lebih manis. Cocok buat cewek tuh. Kalau yang minum kayaknya lebih suka yang apel. Gokil. Enak banget. Ini boneless chicken nih, boneless chicken nih. 30 kak. Ki, boleh minta lagi gak? Tolong. Thank you. Kita bersaing dengan harga nih, kalau di Kemang kan emang rata-rata mahal nih.
Ini tempat nongkrong yang murah ya. Kita mau jualnya yang emang lebih sudah dikocek. Inilah apa para anak kosan. Nongkrong di Kemang terus makanannya juga nggak mahal. Bersahabat, bersahabat harganya. Oke. Okay. Untuk botol gini kita jual cuma 85. Ini botol boleh bawa pulang nih? Boleh. Coba deh. Kasih. Pakai, udah pakai. Nah, ini namanya Ara-ara. Ini apel. Ini bikin sendiri nih ya. Bikin sendiri, bukan ambil. Jadi bukan kayak orang ngejual bir atau jual anggur dari tempat lain, enggak. Tapi ini otentik ya, original. Original. Tes dulu. Harga kita mau nyaingin anggur merah. Bersaing yang ngadu ya. Gua mau adu dulu. Gua promosiin dia sana, gua promosiin punya gua sendiri. Wah. Gak berasa alkoholnya kan? Gak berasa alkoholnya. Itu. Ini kayak jus apel. Kenapa? Gak berasa alkoholnya. Woi. Specialty-nya apa di sini? Ini ya Bangladesh, Jando nih ya. Iya, sebenarnya nasi Jando sih di sini. Spesialnya tuh ya. Jando. Itu kayak menu utamanya nih ya. Iya. Ini kan spesial juga, cuman menurut gue yang jarang ada tuh sebenarnya Jando. Iya, iya, iya. Jadi di sini gua pernah lihat di Jakarta ada yang jual ngomong ini sih. Heeh. Kalau orang nanya kayak makanannya apa di sini? Spesialnya nasi Jando nih. Jando. Nah terus nasi Jando ini emang tricky sebenarnya. Harus dimakan langsung sebenarnya, harus makan di tempat. Gak bisa dibungkus. Soalnya lemak deh. Keras dia. Yeah. Kalau nggak dimakan gitu buat malam gitu. Misalkan lu pesen siang makan malam, wah. Mesti dipanasin lagi kalau malam. Waduh ini deh. Ini Bangladesh. Ini rempahnya berasa. Cuma menurut gua kurang gurih. Kurang gurih ya? Iya. Kurang pik, micinnya. Micin lagi berarti ya? Micin. Bumbu indominya pakein. Ini pakai gak bumbu indominya? Pake ya? Kurang lagi berarti. Ajinomoto maksudnya. Udah bumbu indominya ajinomoto lagi ya. Tapi enak, tapi enak. Rempahnya mahal. Ini ya. Ya tapi kan harga jualnya juga 20.000. Enak, enak, enak. Oke, sini buat nongkrong. Kan ada live music juga. Live music ya. Musik. Musik band kayaknya enggak sih, saya punya hitung lain sih. Enggak, tempatnya enggak gede anjir. Iya, tempatnya enggak terlalu gede guys emang. Tapi cukup lah, ada berapa meja nih? 7-8 meja ada. Ini boleh sih ada penyanyi-penyanyi tunggal gitu. Nah, dan ini menunya baru, nanti kita bakal tambah lagi sih. Tapi yang buat awalan yang mainnya ini dulu. Ini dulu. Ya. Ini udah kayak kentang goreng itu gak sih? Tidak, kalian mau jual, ada mau jual juga. Ada. Ada mau jual roti. Roti bakar ya. Boleh tuh. Nggak, nongkrong kan, terus nanti kita juga jual kacang-kacang gitu loh ya. Bagus, bagus. Kalau misalkan tunggu semuanya udah kayak jadi dulu baru ini, sewanya udah jalan. Mesti buka dulu. Gak ada masukan apa, langsung kita ituin. Tapi memang biasa gitu sih, kadang kan restoran juga
menunya kan ntar nambah lagi, ada menu baru. Sangat wajar, sangat wajar. Ini harus, teman, ini harus lebih manis lagi sih, John. Yang ini. Kurang manis ya. Nah, kemarin lebih manis. Ini kan? Nama menunya apa? Chicken apa nih? Honey soy. Honey soy. Kurang manis kan? Ya cukup. Coba deh. Kepedesan gua. Makan apa itu? Cabai rawit. Iya, paling itu masukan gua sih. Chicken wingnya ada dipping sauce. Dipping sauce lagi. Kayak lebih beuh. Kayak sauce keju gitu ya. Ya, atau kalau misalnya enggak mau pakai dipping sauce, bumbunya lebih medok lagi. Lebih banjir ya. Lebih becek gitu. Iya, ini nih, kemarin kayaknya lebih manis nih. Mana orang bilang kemanisan. Mana ya? Nggak bisa, kadang kayak gitu kan kita nggak bisa selalu ngikutin orang. Iya. Karena kan orang beda-beda. Ini harganya affordable sih. Maksudnya kayak nggak ada yang nyampe 40. Nggak ada. Oke. Okay. Under 40 itu. Yang murahnya mie Bangladesh. Tapi ini kita belum jual kentang, bla-bla, ntar pasti nambah lagi. Dorongan-dorongan. Dorongan. Oh, sebenarnya sempat minum. Jadi misalnya ini harus lebih medok aja. Nggak bukan medok. Gurih. 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 Sama ini cocolan. Nggak, tapi gue mau nanya. Mie Bangladesh yang asli itu yang kayak nyemek-nyemek gitu. Dia berair nggak? Berkuah gitu emang ada kuahnya? Gitu ya. Gitu ya. Karena gue nggak punya soalnya, patokan. Soalnya gue juga. Sebenarnya Bangladesh bukan ide gue. Iya. Bangladesh bukan yang apa namanya mau jual gitu. Tapi kokinya pengen mau jual Bangladesh, ya udah. Hey John. John, Bangladesh emang nyemek gitu kan? Iya. Sama agak basah gitu kan? Aslinya gitu ya. Wah, yang gua sih. Iya. Tadi dari lapar banget anjing. Wah. Nah, ini menurut lu wingsnya ini mendingan begini atau lebih kecil tapi lebih meresap gitu, maksudnya kayak lebih banyak gitu kita jual. Kecil tapi banyak atau gede tapi dikit. Sebenarnya ini pun udah oke kan? Gede oke sih. Maksudnya kayak karena dagingnya tebel gitu loh, enak. Makanya gua bilang cara biar ngakalinnya biar lebih berasa sausnya ada dipping sauce. Jadi orang makan rasanya enggak terlalu plain gitu. Kalau ini sih oke sebenarnya. Kalau kan. Nah, misalnya ini ininya nih, gochujang terus ada dippingan ada apa saus cocolan gochujang lagi gitu misalnya. Jadi yang bagian dagingnya makanya bisa cocol lagi gitu. Jadi di mulut mereka juga berasa apa sausnya. Kalau ukuran gede malah menurut gua bagus sih. Iya, lebih. Karena kan dagingnya tebel gitu loh. Iya, iya. Tapi jangan tiba-tiba kecil. Enggak, segini. Ye. Yeah. Memang yang gua bingung pilihannya gede tapi segini atau yang kecil tapi kita kasihnya lebih banyak gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau potongan ayam kan. Kalau misalnya lu mau lebih kecil, misalnya isi 6 nih, isi lebih kecil, harganya turunin. Iya. Yeah. Gitu sih paling. Jadi ini memang tempatnya tempat nongkrong lah ya. Nongkrong. Sebenarnya tempat minum. Karena kita mulai juga kan kayak banyak orang kayak kalau minum di dalam mau di klub kayak mau di mana mahal kan. Nah, kalau mau minum di rumah maksudnya kayak nggak semua orang bosan suasananya, nggak semua orang juga rumahnya bisa di tempat jadi tempat minum. Iya. Yeah. Jadi orang minumnya di luar dulu cari yang lebih murah baru masuk ke dalam kan klub. Nah, dari situ makanya gue kayak mau buat tempat sendiri juga lah yang minuman murah dan apa bisa nongkrong juga gitu. Terus gue kalau nongkrong udah ada tempat dah gue di sini gitu. Iya. Di Kemang ya guys, Kemang. Di Kemang.
Naga bisa bersaing dah. Di Google udah ada, Google udah ada. Nogi udah ada tuh ya. Google Map. Ini dengar cari aja. Google Map, Nogi. Nogi. Ya. Yeah. Ada diskon juga nih sampai minggu depan. Ya kalau misalkan ini kan video buat, kan buat semua orang nih. Buat semua orang. Ada, jadi ada diskon 30% dari hari Minggu tanggal apa tuh? 31. 31 Agustus sampai tanggal 1 Agustus 1 September. Oke, jadi ada diskon dari 1 September. Ya, hari Minggu sampai minggu depannya lagi. Jadi selama seminggu itu tuh diskon tuh. Diskon. Berapa itu? 30% semua, buat semua, semua pembelian. Semua pembelian. Semua pembelian. Semua tamu. Semua tamu 30%. Tinggal kasih tunjuk video ini aja. Iya, yeah, tahu dari sini. Tahu dari sini. Oke. Diskon 30. Boleh tuh, boleh. Apalagi udah murah, terus ke sini lebih murah lagi diskon. Di Kemang, guys. Yeah. Ada lu di sini ya? Selalu di sini. Lu selalu di sini. Baru yeah, buka kan. Baru buka. Harus tinggal. Oke. Udah lah, gitu aja lah. Ya gitu aja udah. Jadi menurut lo overall gimana, Ger? Enak kok. Kasih rating deh. Ini, satu-satu deh. Dari, ini nachos. Nachosnya enak. Berapa? Top, bener gue nachosnya. Bagus lah, 9 bagus. 9. Bagus. Perfect lah, oke lah. Bangladesh. Bangladesh menurut gue kurang gurih. Berapa? SKBM, 7 lah. 7, oke. Ini. Tapi rempahnya berasa ini. Ini. Ya, dua ini enak, dua-duanya enak. Iya, berapa nih dua ini? SKBM lah, 7,5, 8, tapi dia perlu ada dipping sauce lagi, ya, menurut gua, masukannya okay. Gitu. Jando enak. Jando. Tapi emang Jando rasanya manis ya. Iya, soalnya karena kan bumbu kacang gitu kan, ya, emang rasanya ke situ dia. Gak apa-apa, ini yang enak. Jando, 8,5. Setengah, ini. Ini standar, 8, enak. Ayamnya pakai paha, juicy. Iya. Ya, udah, yeah. Gitu aja. Gitu aja. Sampai ketemu di Nogi. Sampai ketemu di Nogi dan sampai ketemu di Jepang ya. Di Jepang? Di Jepang. Iya. Yeah. Terus video call ya. Iya. Oke. Yuk, kita mau mabuk dulu.